Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya dan tekan lonceng dan tombol notifikasinya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya dalam pertandingan Magic Chess ya. Di sini saya akan bermain Commander Angela ya, dengan menggunakan skill 3 dari Angela ya teman-teman. Di sini kita akan bagaimana cara menggunakan skill 3 dari Angela nantinya ya. Di sini saya akan bermain Mystic Bauro ya sama Magi ya teman-teman, dan bagaimana cara penggunaan dari Angela ya, menggunakan skill 3 dari Angela ya teman-teman. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan like-nya untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess agar channel ini berkembang untuk kedepannya dan saya lebih bersemangat lagi yang membuat kontennya. Terima kasih dan selamat menyaksikan ya. Di sini saya udah dapat clean ya. Di sini kita ambil clean dulu dan satu sinergi udah dapat ya. Dan di sini kita akan coba copy. Oh, siapa nih? Faramis ya. Nah, di sini kita udah memakai skill 3 dari Angela ya. Kalau kita pakai Faramis, dipakai skill 3 menggunakan skill 3 dari Angela, Faramisnya berubah menjadi Sisclop ya teman-teman, dengan harga 2 gold ya, hero harga 2 gold ya teman-teman. Di sini saya mau ambil di sini kalau kita ambil Eritel akan bertukar ya, bertukar sama Melissa ya teman-teman. Kadang pertukaran skill 3 Angela ini tidak bisa dilihat ya, atau random ya teman-teman, tergantung hero apa yang akan kita tukarkan ya, supaya bisa kita menukarkan hero-hero yang kita inginkan ya. Di sini saya mau ambil clean dulu. Oke, di sini udah dapat clean ya, dan saya mendapatkan perolehan gol sebanyak 11 ya teman-teman. Kita tunggu dulu, dan di sini saya mau ambil item Mage atau S-Close nih. Oke, saya mau ambil Cloudy ya. Di sini saya mau ambil Ice Cloud ya. Oke, supaya kita bisa aktifkan satu sinergi ya, yaitu Gunner ya teman-teman. Oke, kita copy dulu Paramisnya, dan di sini Sisclop saya udah bintang 2 ya, dengan menggunakan skill 3 dari Angela kita bisa cepat naikkan level hero-hero yang ada di fake Magic Chess ya teman-teman. Ketemu sama Franco ya. Di sini Claudia saya udah ulti, tinggal Saphir 1 dan kita menang ya melawannya. Mantap kali ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Dan saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 13 dan dapat Faramis. Oke, dan di sini saya udah copy lagi Faramisnya jadi mantap nih. Kita dapat Alpha ya. Alpha saya udah bintang 2. Apakah Alpha saya mau cepat nih bintang 3 atau gimana ya? Kita akan lihat. Kita tunggu dulu. Kita hajar dulu ya teman-teman. Mantap kali nih. Kita menang melawan ya, Angelanya udah keluar. Oke, ketemu sama Zas ya. Di sini Zasnya udah bintang 2 ya teman-teman. Tadi lihat dulu ya.
Kita cari dulu. Oke, di sini sabar kita tukar sama skill 3 dari Angela, kita dapat sis club juga ya. Kalau sabar kita tukarkan. Oke, kita hajar dulu buff kecilnya ya, teman-teman. Di sini saya udah dapat item buku mana sama Rosgold Meteor ya. Di sini saya ambil Rosgold Meteor dan saya kasih sama landslotnya ya, teman-teman. Oke, di sini saya mau ambil Magi ya. Di sini saya udah dapat Magi. Oke, mantap kali nih. Kalau kita copy Layla jadi apa? Oh ya, jadi clean ya. Kalau kita copy Layla, kita dapat clean ya. Oh, di sini clean saya udah bintang, mau bintang 3 lagi nih. Sis Club saya udah bintang 3. Clean tinggal satu ya. Oke, di sini magi saya udah 4. Di sini kita jadikan Kagura nantinya sebagai Star Core Mage ya. Oke, kita tunggu dulu. Oh iya, bagi teman-teman yang belum menggunakan Commander Layla skill 3 ya, segera digunakan ya teman-teman. Soalnya kalau pakai skill 3 dari Angela, kita bisa naikkan level hero dengan cepat ya. Kita bisa copy hero sesuai hero yang kita inginkan di dalam pertandingan Magic Chess ya. Oke, kalau kita pakai Popol and Kupa, kita bisa copy Kagura ya. Kita bisa tukar sama Kagura supaya Kagura kita cepat bintang 3 ya. Kita ajar dulu, ketemu sama Zas lagi nih. Oke, kita ajar dulu ya teman-teman. Ya mantap. Ya, kita menang ya melawan Commander Tots ya. Kita menang melawan Commander Tots. Dan saya mendapatkan perolehan gol sebanyak 14. Kita cari dulu. Oke, dapat Kagura. Oke, kita copy dulu Kaguranya. Di sini Kagura saya udah bintang 2 ya, dapat Kagura lagi. Kita bisa copy Kaguranya menggunakan Popol and Kupa nantinya ya. Kita tunggu dulu. Di sini hero saya yang baru mendapatkan bintang 3 yaitu Alpha sama Sis Club ya. Oke, Kagura saya ulti dan lawannya langsung hilang ya. Mantap kali nih. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu dulu. Dan saya mendapatkan M14 gold ya. Di sini saya mau ambil apa nih? Oke, saya mau ambil wrestler ya. Dan saya akan kasih sama siapa nih? Sama Claude ya. Oke. Kita akan copy Kagura lagi nih. Dan di sini kita udah mendapatkan bintang 3 lagi. Copy dulu. Kita copy dulu Popol and Kupanya jadi Kagura ya, teman-teman. Oke, mantap nih. Di sini Kagura saya sebentar lagi Kagura saya mau bintang 3 nih. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya, teman-teman. Supaya Kagura kita cepat bintang 3 nih. Oke. Dan kita berhasil ya mengalahkan Commander apa nih, Commander Remy ya. Kita cari dulu. Dapat Esme. Aldo saya ambil dulu. Di sini Kagura saya kita copy dulu. Dan Kagura saya udah bintang 3 ya. Kita ambil Aldos dulu ya. Oke. Kagura udah bintang 3, Glinda bintang 3 sama Sis Club bintang 3 ya.
dengan menggunakan Angela skill 3 ya teman-teman. Karena kalau pakai Angela skill 3 ini kita cepat ya menaikkan hero-hero ya, level hero ya teman-teman. Oke, kita lawan buff setelah ini ya. Kita lawan buff dulu setelah ini. Oke, dapat Aldous. Saya mau ambil Aldous dulu. Di sini Aldous saya udah bintang 2 nih. Kita ambil dulu. Kita cari lagi ya, dapat Popol yang Kupa. Esme saya udah bintang 2. Oke, bentar lagi kita akan aktifkan Los Pecados ya. Saya akan aktifkan Los Pecados ya teman-teman. Oke, Golden Staff, Horser, Saber, Kristal. Saya mau ambil Star Core dari Los Pecados ya. Oke, saya mau ambil Golden Staff sama Guardian Helmet. Oke, di sini saya mau ambil dulu Faramis-nya. Di sini udah aktif satu sinergi lagi ya, yaitu sinergi Los Pecados sudah max ya. Dan Saber saya kasih sama Cloudy dulu ya. Oke, kasih item dulu nih sama. Oke, di sini saya udah aktifkan item Los Pecados ya sama Cloudy ya teman-teman. Kita ajar dulu dan kita menang nih melawannya. Oke, kita berhasil ya mengalahkan Commander Tots ya teman-teman. Oke, kita copy dulu lawannya ya. Oke, mantap kali. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Dapat Aldous. Oh, hero apa yang akan kita copy lagi ya? Oke, di sini saya copy Ben ya. Ternyata kita dapat Minotaur nih. Ya, tinggal Xavier 1 dan berhasil ya mengeliminasi lawan satu lagi ya teman-teman. Oke, kita ambil dulu Esme. Kita coba ambil Zilong ya. Kita ambil Zilong, kita jual dulu. Oke, saya akan copy Johnson nih. Oke, mantap. Di sini Aldous saya udah bintang 2. Kita naikkan dulu kapasitasnya. Kita aktifkan satu sinergi lagi ya, yaitu sinergi dari Saber ya. Udah aktif dan Kagura saya langsung ulti, langsung di ulti Saphir lawan ya, dan kita berhasil ya mengeliminasi lawan satu lagi ya teman-teman. Kita tunggu dulu ya apakah ini menjadi pertandingan terakhir nih atau gimana ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Ambil Aldous dulu. Oke. Dan di sini saya udah copy Julian ya. Julian Mage ya. Oke. Kita aktifkan dulu ya N6 Mage ya teman-teman. Aktifkan dulu N6 Mage. Oke, saya ketemu sama wrestler ya. Oke, Zilongnya kuat kali ya. Oh, ternyata Zilongnya nggak lawan tuh. Oke, langsung hilang ya Zilongnya. Dan kita berhasil ya menangkan pertandingannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan tunggu video saya selanjutnya.